Informasi berikutnya, Saudara, menghadiri peringatan Hari Veteran Nasional. Kami siang, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat berada dalam satu mobil dengan Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Dalam pidatonya di acara yang diselenggarakan di Universitas 11 Maret, Solo, Jawa Tengah ini, Prabowo kembali menyinggung soal sosok pemimpin muda. Menurut Prabowo, seorang pemimpin tidak diukur dari usianya, melainkan dari bagaimana kedewasaan dan jiwa kenegaraan yang dimiliki. Prabowo menyebut hal ini terinspirasi dari cerita veteran tentang kepahlawanan Letkol Ignatius Slamet Riyadi. Jenderal Kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu, tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul, luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa. Jadi Solo ini banyak melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat.